う父ちゃん。Kisah berlanjut saat Gas dan Kaska telah kembali ke rumah Godoh dan tampaknya Rika yang sangat senang menemui Kaska telah kembali. Namun ketika ia melihat sebuah batu nisan di dekat situ, Gas menyadari bahwa Godoh sudah terlebih dahulu berpulang. Dan karena kematian Godoh dan kembalinya Gas dan Kaska, Rika berharap mereka bisa hidup bersama seperti layaknya keluarga. Namun Gas yang aslinya masih ada misi balas dendam pada Griffin, Gas pura-pura mengiyakan agar Rika tak bersedih. Dan Erika bercerita bahwa Cricket sedang menerima seorang tamu yang mengaku temannya Cricket dulu. Yang Erika kira dia adalah wanita, tapi ternyata dia adalah laki-laki yang berparas cantik. Menyadari itu, Gas lekas pergi menghampiri Cricket berada. Ya, benar saja ternyata itu adalah sosok Griffin yang sudah full berwujud manusia dengan menggunakan janin iblis waktu lalu. Hingga Gas yang sudah berhadapan lekas menyerangnya, namun Cricket yang tak tahu apa-apa menghentikan langkah Gas, seakan bingung mengapa Gas menyerang temannya sendiri. Namun menurut Gas, Griffin bukanlah Griffin yang dulu. Jelas perkataan itu membuat Cricket bingung apa maksudnya. Dan sedangkan kedatangan Griffin cuma mencoba reaksi tubuh barunya ketika ketemu Gas. Namun faktanya tubuhnya tak merespon apa-apa. Dalam artian tubuhnya tak terbawa emosi saat berhadapan langsung dengan Gas yang sekarang yang penuh dengan kebencian padanya. Dan masih bersikeras akan terus melanjutkan mimpinya. Jelas Gas berlari diselimuti kebencian, lekas menghampiri Griffin dan berusaha menyerangnya. Ya, tiba-tiba serangan itu digagalkan oleh ajudannya Zod hingga pertarungan dahulu akan terjadi kembali. Dan jelas Cricket yang melihat insiden ini merasa aneh, membuatnya bingung apa yang terjadi. Iya, jelas lawannya adalah sosok full iblis, membuat Gas harus lebih waspada. Dan ditambah tak mau menyia-nyiakan waktu ini untuk menghabisi Griffin setelah ratusan hari berganti untuk menantikan saat-saat ini untuk berhadapan langsung dengan Griffin. Dan Cricket sendiri baru mengetahui begitu kuatnya Gas yang bisa menangkis serangan dari sosok monster Zod. Dan berasumsi bahwa jelas hal inilah yang dilewati Gas dalam hidupnya selama mengembara, mengubahnya menjadi sosok kuat. Namun kali ini satu menonjol, serangan kali ini tampak dipenuhi kebencian yang tertuju pada Griffin. Iya, sempat berhasil menusuknya, Gas juga harus tersungkur. Sementara itu Griffin merasakan sesuatu aneh di dadanya dan berasumsi bahwa ini berasal dari sosok janin yang merespon pada ayahnya Guts. Yang diketahui bahwa Griffin sekarang menggunakan janin itu sebagai wujud manusianya. Dan Zod yang cukup kagum seorang manusia bisa menguruskan pedang kepadanya, ia pun lekas berubah wujud full banteng untuk bertarung lagi. Ya, Zod terhempas dan menabrak sebuah tambang milik kakek Godoh yang kini sudah hancur. Dan terlihat Kaska yang berjalan dan mematung saat melihat Griffin. Hingga Zod yang kembali bangkit menggerakkan batu di sekitarnya hingga membahayakan Kaska. Ya, beruntung Griffin yang tiba-tiba melindunginya, membuat Gas marah berani-beraninya menyentuh Kaska.
Dan tiba-tiba kaskah yang simbolnya kembali bereaksi yang teramat sakit. Hingga gas hendak menyerang, namun Zod menghadang. Namun gas meminta Zod untuk menghentikan pertarungannya dan hendak pergi. Dan kembali mengungkapkan pada gas bahwa dia akan tetap mengejar impiannya untuk mendapatkan kerajaannya sendiri. Dan berpesan pada Cricket jika dirinya sudah mengetahui hal yang sesungguhnya, dirinya boleh membencinya. Hingga ia terbang dan Cricket yang berlari dan kebingungan kebenaran apa maksudnya, hingga gas terus menembakinya. Dan sementara itu Cricket masih terus mendesak gas apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa gas menyerang Griffin. Ya, hingga saat Cricket sudah mengetahui semuanya, dia seakan tak percaya bahwa Griffin pemimpin mereka dulu adalah dalang pembunuhan teman-temannya Takanodan. Mereka yang ditumbalkan hanya sebuah impian. Dan lekas Cricket meminta Gus untuk mengajaknya bersamanya, karena dia merasa bersalah selama ini hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Namun Gus menolak karena Cricket tak mempunyai kebencian pada Griffin. Hingga Erica yang mendengar mereka akan pergi, ia bersedih karena baru saja mereka berkumpul ditambah kematian kakek Gudu, mereka akan pergi lagi. Dan sebuah tatapan Gus yang seakan menyuruh Cricket untuk mengejar Erica, jangan sampai ia merasa sendirian. Dan sekarang cukup bahaya jika ia melakukan perjalanannya sendiri, takut jika Kaska akan menghilang lagi dan pasti akan dalam bahaya. Gas berencana mengajaknya ke tempat yang aman, hingga Pak mempunyai usul jika bagaimana mereka menuju rumahnya Pak dan pasti sangat aman di sana. Jauh di tempat lain, sebuah kerajaan Milan yang sekarang baru saja dikuasai oleh pasukan Kushan, yang seakan mimpi yang dulu ditakut-takuti sekarang sudah benar-benar terjadi, yang ia menyiksa dan menyandra dan bahkan membakar penduduk Milan yang melawan. Namun di antara tawanan wanita yang bukan manusia biasa, dia adalah wanita peramal, Indigo lah. Dia bernama Sonia yang sudah merasakan bahwa Elang Putih akan datang menyelamatkan mereka. Sementara itu pasukan klan Bakira yang menjadi salah satu bagian dari tentara Kushan yang dipimpin Sila diejek dan dihina karena gagal menangkap satu orang yaitu Elang Putih, yang karena menurut ramalan bahwa Elang Putih akan menghancurkan kerajaan Kushan. Sempat diremehkan, dia sedikit menggertak mereka agar pikir-pikir jika merendahkan klan mereka dan akan masih melanjutkan misinya untuk mencari Elang Putih. Tapi tiba-tiba, ya benar saja Elang Putih sudah datang di hadapan Sila. Sementara itu dari kejauhan tampak sosok penyihir kecil yang mendapatkan kabar burung bahwa Elang Putih telah tiba, sang penyelamat dunia, atau mungkin sebaliknya. Kembali pada Gas yang singkat cerita, ia sudah memulai perjalanannya menuju kampung halamannya Pak. Dan sekarang mereka harus beristirahat hingga hari esok tiba. Dan di tengah malam Gas dibangunkan dengan ambisi kebenciannya yang berwujud serigala bermata merah untuk lekas menuntaskan balas dendamnya dan segera menebas Griffin. Hingga sosok itu menghasut Gas untuk meninggalkan Kaska saja karena dia bukanlah wanita yang ia kenal dulu, akan mungkin jauh menyulitkan saja dalam perjalanan. Hingga sosok itu semakin berani menggigit Kaskah yang ternyata ternyata lagi-lagi itu adalah sosok iblis mimpi yang mengganggu tidurnya. Jelas Gas tak akan pernah meninggalkan Kaskah sesuai janjinya dulu. Sementara itu Serpico dan Kaska yang beristirahat dalam perjalanan mereka mengejar Gas. Dan musim salju ini mengingatkan pada Serpico saat dulu ia bertemu dengan Farnese, di mana dulu ia adalah bocah cupu yang terus-terusan dibully. Hingga Farnese kecil yang seorang bangsawan yang tengil membawanya dan merawatnya. Dan karena dia sudah menolongnya, sekarang Serpico harus tunduk pada perintahnya. Hingga ia memberitahu ibunya jika ia sekarang akan melayani majikannya yang seorang bangsawan yang gajinya mungkin lumayan untuk bisa menyewa perawat untuk ibunya. Dan ibunya meminta Serpico untuk kerja yang tekun.
Ya, namun ia harus sabar dengan sikap Farnese karena setiap pelayan baru pasti tidak tahan dengan sikap Farnese. Dan bahkan jika berani melakukan kesalahan, tak segan-segan ia akan membakarnya. Sedangkan Farnese hidup di dalam rumah itu sendirian karena ibunya sudah pergi, ditambah ayahnya sibuk dengan bisnisnya. Tak kadang sifatnya begitu aneh, kadang ia merasa takut dan kadang menikmati hal yang tak wajar, membuat siapa saja yang melihatnya menganggap itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hingga sikap itu terbawa sampai dewasa, yang sekarang Serpico dicambuk yang karena mengalah pada saat Farnese mengadunya dengan pria lain. Singkat cerita, akhirnya Farnese menjadi komandan dari pasukan rantai besi yang bertugas untuk gereja tata suci, dan sekarang berambisi memburu kaum sesat dan tak segan-segan membakar mereka di tiang pancang. Tapi satu hal yang kali ini membuat Serpico harus kaget karena ibunya menjadi salah satu target penangkapan pasukan Farnese, dan Farnese yang tak mengetahui hal itu meminta Serpico untuk membakar kaum sesat. Kembali pada gas yang masih bertarung menghadapi rintangan-rintangan iblis yang berdatangan, hingga di suatu saat kebencian itu berhasil menguasai dirinya dan hampir mencekik Kaskah. Hingga gas yang berusaha mengendalikan dirinya dari belenggu itu, dan jelas hal itu membuat Kaskah ketakutan melihat gas setelah apa yang dia lakukan padanya. Hingga gas terpaksa harus mengikatnya. Namun di satu istirahat Kaskah berhasil kabur, dan ia menghampiri orang-orang bandit untuk mencuri makanannya, dan mengetahui itu mereka hendak berkembang biakan Kaskah. Jelas membuat Kaskah bereaksi dan mengamuk, hingga gas yang telah tiba mereka sudah terbunuh oleh Kaskah. Hingga menyerang terpaksa dilumpuhkan gas, tapi lagi-lagi sosok kebencian itu merasuki gas dan menggigit tubuhnya, hingga gas yang tersadar tak percaya apa yang dia lakukan. Singkat cerita, Isidoro, Serpico, dan Farnese menemukan gas yang sedang beristirahat, dan tampak Kaskah yang bersembunyi di balik pohon ketakutan. Dan Farnese menghampiri gas dan bersimpuh meminta gas mengajaknya dalam perjalanannya. Sementara itu kembali pada sebuah desa Milan yang telah dikuasai Kushan, dan benar Lang Putih sudah hadir tepat di depan silat, melewati silat dan mengambil raja mereka dan lekas menusuk tanpa aba-aba. Jelas hal itu membuat yang melihat kaget dan terpaku diam, hingga salah satu jenderal Kushan segera memerintahkan lekas menyerang. Ya sayang, yang mereka serang bukanlah manusia biasa, yang membuat itu tak pengaruh padanya. Hingga serangan dari belakang yang dilakukan Zod pada pasukan Kushan. Iya, tiba-tiba datang lagi sosok berzirah melindungi Griffin dari serangan Kushan. Dia bernama Locus Satria Cahaya Bulan. Dia adalah sosok legenda yang hidup, yang ia datang karena dapat nubuat atau penglihatan yang menuntunnya sampai ke sini karena panggilan dari Elang Putih. Dan Locus diterima menjadi anggota Takanodan yang baru. Sementara itu Sonia merasa yakin bahwa Griffin adalah Elang Putih, si penyelamat yang diramalkan, dan lekas menghampirinya. Dan disusul anak buah silat menyerang Griffin. Yah, namun mereka harus terpental oleh sosok lain. Yah, dia adalah raksas, sosok yang bukan manusia lagi, yang konon dia adalah orang buangan dari klan Bakira dahulu. Ia datang karena mendapatkan wahyu ilahi mengantarkan ia sampai ke sini. Lekas melawan anak buah silat. Sementara itu muncul sosok baru Fulzirah yang menembus gerbang dan menghancurkan prajurit Kushan. Dia bernama Granbolt, naga raksasa, seorang legenda hidup yang pernah melawan ratusan pasukan Tudor dengan anggotanya yang berjumlah 3000 tentara. Dia datang karena mendapat panggilan dari Elang Putih. Sementara itu, Farnese masih bersimpuh dan memohon untuk ikut dalam perjalanannya gas, serta memotong rambutnya sebagai bukti kesirusannya, hingga wajah yang memelas gas pun mengiyakan. Dan setelah apa saja yang akan dilakukan Farnese jika ikut bersamanya, yang penting jangan mengganggunya dan bersiap melewati bahaya yang terus berdatangan.
Singkat cerita, Griffin membentuk pasukan Takano Dan yang baru dengan diperkuat para satria legenda yang sekarang ikut berperang menyerang tentara Kushan. Setelah perang usai, tampak anak bangsawan dari Midland yang bernama Beowulfland yang ia ikut perang melawan Kushan tadi. Ia kaget saat sebuah kem Takano dan semua pengungsi tampak wajahnya begitu ceria, seakan tak ada masalah yang terjadi, padahal sekarang dalam situasi peperangan. Hingga Sonia, bocah peramal, menyambutnya dan mengajaknya berkeliling. Hingga Mule kaget saat tentara Kushan ada di kem Takano dan hingga Locust Satria Bulan memberitahu bahwa mereka sudah menyerah dan berpihak pada Takano Dan. Hingga Locust yang berlalu, Mule baru menyadari bahwa yang barusan tadi adalah sang legenda hidup Satria Rembulan yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Hingga Sonia mengajak Mule ke tempat gelap dan mengerikan, di mana itu adalah tempat para apostel, pasukan iblis Takano Dan yang juga selalu kontribusi dalam setiap perang, yang sekarang mereka sedang memakan mayat-mayat tentara Kushan. Hingga Sonia yang dijahili oleh salah satu apostel beruntung diselamatkan oleh Granblood yang mengancam akan melapor ke Griffin jika mengganggu tamunya. Di sisi lain tampak sosok pemanah legenda juga yang ikut bergabung dengan Takano Dan yang bernama Irvine. Sementara itu Mule masih kaget legenda dengan sebutan naga api yang memperjuangkan kerajaan kecil melawan ribuan pasukan dengan pasukan kecilnya mengapa bisa sampai ke sini. Hingga ia keluar dari terowongan itu, dia menyaksikan saat Griffin dikelilingi oleh roh-roh biru prajurit yang gugur dalam pertempuran tadi. Dengan ditunggu oleh keluarganya yang ditinggalkan hingga sebelum akhirnya mereka menghilang. Dan saat peristiwa itu telah rampung, lekas Griffin mengenalkan namanya. Dan Mule menyadari bahwa ia adalah elang putih dalam ramalan. Lekas ia bersimpuh dan berterima kasih telah membantu pasukan Midland melawan Kushan. Dan Mule memberikan pedangnya agar ia diberkati dan dilantik menjadi anggota Takano Dan yang baru. Berpindah pada Farnese yang bagaimana seorang bangsawan yang biasanya dilayani kini harus ikut bekerja membuat ia selalu melakukan kecerobohan, merasa seakan dirinya tak berguna. Singkat cerita, Gus bertanya pada sebuah pengembala tua arah menuju pelabuhan Virtanis. Namun orang tua itu menghimbau bahwa tempat itu sedang dikuasai pasukan aliansi baru dan sedangkan pasukan tentara Kushan akan berencana menyerangnya. Karena ambisi dari pasukan aliansi itu berencana membuat kerajaan mereka sendiri dan menggantikan kerajaan Midland. Dan saat mereka sudah berlalu, kakek itu lupa mengingatkan bahwa hutan yang hendak dilewati Gus dan lainnya dihuni oleh sosok troll yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Gus dan lainnya telah sampai di dalam hutan dan beristirahat, dan Isiduru masih berlatih pedang dengan Gus. Yah, namun Gus mengungkapkan serangan Isiduro terlalu banyak mengarah ke bawah, jelas dengan mudah lawan membacanya. Dan serangan seperti itu cocok untuk mengincar celah di antara penghubung besi baju zirah, tapi dirinya belum terlalu kuat untuk menembus hal itu. Singkat cerita, di saat Farnese berdua dengan Casca, mereka diculik oleh sosok aneh dan lekas Isiduro mengejar. Yah, faktanya dia bukanlah makhluk biasa, yang ternyata itulah sosok troll yang dibicarakan kakek tadi. Yah, tiba-tiba datang penyihir kecil mengusirnya dan tampak kali ini sosok troll jauh lebih banyak mengelilingi mereka. Lekas penyihir itu mengeluarkan semua bahan ritualnya dan meminta yang lainnya untuk tidak keluar dari lingkaran yang ia buat. Dan lekas mengusir mereka dengan mantra sihirnya. Singkat cerita, mereka sudah berpisah dengan penyihir. Dan dalam perjalanan tampak seorang kakek tergeletak dan mengungkapkan bahwa dia barusan diserang oleh makhluk troll. Dan 4 temannya juga harus hilang diserang mereka.
Dan dia bernama Kakek Morgan dari Desa Enok. Dia mengungkapkan bisa sampai ke sini karena dia dan temannya sedang menuju sesuatu, yaitu tempat rumah peri dan penyihir legenda di masa lalu. Dia datang ingin meminta pertolongan penyihir untuk melawan troll yang diramalkan akan menyerang desa mereka. Ditambah desa mereka tak mempunyai pasukan karena semua berangkat ke medan perang ke pelabuhan Virtanis. Tapi sayangnya tak mudah untuk menemukan rumah penyihir itu, yang konon katanya hanya manusia yang diundang saja yang bisa masuk ke rumah itu. Hingga tanpa sadar mereka masuk ke gerbang dimensi di mana penyihir itu tinggal, yang juga sudah dirasakan penyihir kecil yang sudah ada di sana. Sementara itu semua juga dibuat tak percaya bisa menemukan tempat ini. Ditambah Kakek Morgan terharu setelah sekian lama ia bisa menemukan rumah penyihir. Iya, hingga tiba-tiba mereka diserang oleh sosok patung tanah. Iya, namun makhluk itu kembali berwujud seperti semula setelah ditebas. Dan tampak penyihir kecil mengawasi mereka dari rumahnya. Hingga di suatu saat Kaska menemukan boneka kecil dihancurnya tubuh monster tanah. Dan Serpiku berasumsi bahwa boneka itu adalah sebuah sihir yang membuat mereka kembali beregenerasi. Lekas mereka menyerang tepat mengincar boneka sihir itu. Singkat cerita, penyihir kecil itu menyerah dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Dan penyihir itu memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Shirke, murid dari penyihir sang legenda. Dan peri kecilnya bernama Eve Valera. Dan lekas membawa mereka menuju sang penyihir. Yah, tampak penyihir yang dimaksud ternyata seorang wanita yang sudah tua dan telah menunggu kedatangan gas dan lainnya. Sedangkan Morgan sendiri sangat terharu bisa melihat sosok penyihir yang faktanya dahulu 5 tahun silam yang telah memberikan obat untuk ibunya yang saat itu sedang sakit parah dan berhasil pulih. Dan penyihir tua itu pun masih mengingatnya. Dan penyihir tua itu tahu kedatangan Morgan, yaitu hendak meminta bantuan tentang sosok troll yang menjadi sebuah ancaman yang bisa menyerang desanya. Namun dirinya sudah tak bisa pergi kemana-mana, ditambah kekuatannya sudah tak seperti dulu. Namun penyihir tua itu akan memerintahkan muridnya Shirkeh untuk membantu desa Kakek Morgan. Dan nenek penyihir itu meminta Gus dan lainnya bersedia membantu Shirkeh untuk mengatasi troll tersebut. Gus sempat menolak karena dirinya sedang terburu-buru, tapi nenek itu berjanji akan memberikan ward atau sebuah jimat perlindungan yang bisa membantu perjalanan gas selanjutnya. Dan nenek itu juga merasakan sesuatu yang kuat pada simbolnya gas yang menyebabkan gas selalu dikejar para iblis, dan dengan diberikan ward atau segel jimat bisa meminimalisir ancaman walaupun pengaruh ward tak bertahan lama. Gas merasa butuh untuk menjaga dirinya dari sosok kebencian yang terus merasukinya agar tak melukai Kaska. Ia pun setuju untuk ikut ke desa Kakek Morgan. Arigatou gozaimasu. Singkat cerita, mereka bermalam di sana hingga esok tiba, dan di suatu saat Gus menunjukkan sebuah behelit yang dia dapatkan dari Griffin waktu lalu. Nenek itu kaget karena benda itu adalah sebuah kunci penghubung alam manusia dengan roh terdalam, dan itu adalah sebuah jimat pemanggil 5 malaikat. Dan Gus meminta nenek itu untuk mengajarinya untuk memakai behelit ini untuk menuju ke dunia astral para malaikat untuk melakukan balas dendamnya. Namun nenek itu tahu bahwa sosok kebencian gas yang sering menguasai dirinya bisa menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitarnya. Yah, namun sayang dirinya tak bisa membantu memasuki alam roh tersebut karena benda itu datang ke dunia hanya bereaksi pada orang yang terpilih saja. Dan sedangkan para tangan dewa atau 5 malaikat maut semuanya dulu adalah manusia yang sampai ke alam roh dengan berani menanggung eksekuensinya. Singkat cerita, Gus dibuatkan segel ward di simbol lehernya oleh Shirkeh walaupun tak bertahan lama. Dan yang lainnya diberi salep pada tubuhnya untuk meningkatkan kepekaan mereka
mereka saat bertemu sosok astral, hingga Shirke memberikan peralatan senjata yang mungkin bisa membantu melawan para troll tersebut. Dan Serpico mendapat jubah yang terbuat dari slab elemen udara dari dunia roh. Dan dengan menggunakan benda itu, Serpico bisa melindungi dirinya dengan kemampuan udaranya. Sedangkan pedangnya adalah bulu elang raksasa, dan dengan satu kali ayunan bisa membuat pusaran udara bahkan tak perlu menyentuh musuh saat menebas. Sedangkan Isidoro mendapatkan belati yang diberkahi oleh Salamander elemen api yang berasal dari lava yang diubah menjadi belati dengan bantuan sihirnya. Serta diberikan sekantung berry yang sudah dikompres dengan sihir yang jika dilempar ke arah troll mereka akan kabur. Dan Sirke meminta saat menggunakan benda itu mereka harus fokus pada wujud sosok yang akan diserang. Namun Gas menolak ketika ia diberi kampak sihir. Dia lebih percaya dengan pedangnya sebagai senjatanya. Dan sifat Gas yang acuh membuat Sirke kesal dan terheran dengan aura pedangnya yang dimiliki Gas terasa begitu sangat kuat. Singkat cerita, mereka telah sampai di desa kakek Morgan, dan Gas dan lainnya diperkenalkan dengan penduduk sekitar dan mengatakan bahwa ia membawa seorang penyihir dari hutan yang bisa membantu melawan troll. Dan mengetahui bahwa yang dimaksud adalah anak kecil membuat para penduduk sangatlah kesal. Hingga datang seorang pendeta menolak kehadiran mereka karena jelas percaya dengan tahayul atau sihir adalah dosa besar menurut agama. Namun sebagai pendeta yang masih mengizinkan mereka untuk beristirahat menginap di desa mereka, mengetahui bahwa mereka membawa Kaska yang sedang sakit. Sesampainya di penginapan, Sirke memberikan sedikit rambutnya untuk diikatkan di jari mereka masing-masing guna mempermudah mereka berkomunikasi dengan telepati sihir dengan Sirke sebagai pusatnya. Singkat cerita, Isidoro masih berlatih pedangnya di pinggiran sungai hingga menemukan kakek Morgan yang sedang mencari ikan dan membuat api untuk mengeringkan baju Isidoro yang sempat basah dan menanyakan mengapa bocah sepertimu bisa ikut dalam perjalanan satria pedang. Dan Isidoro mengungkapkan karena dia sendiri ingin menjadi satria pedang yang kuat dan Gas janji akan mengajarinya. Sementara itu, Sirke mengira bahwa gereja ini akan menjadi tempat perlindungan jika sosok troll itu akan menyerang. Dan sebelum hal itu terjadi, ia lekas membuat sihir perlindungan di sekitarnya. Hingga ia tiba-tiba dilempari bocah-bocah di sana karena menganggap bahwa penyihir adalah orang yang sesat. Hingga mereka kabur saat Gas datang. Dan tampak kebencian pada Sirke yang membenci pendeta dan bahkan semua orang di desa ini. Dan mengungkapkan itu terlihat dari gereja dahulu bahwa tempat ini adalah kuil untuk pemujaan roh-roh alam. Hingga datangnya gereja Tata Suci membangun banyak gereja sampai melupakan kuil roh. Hingga datangnya doktrin-doktrin agama yang padahal itu adalah kepentingan tersendiri, membuat manusia harus melakukan kekerasan mengataskan nama Tuhan. Dan diceritakan dahulu nenek penyihir sering menyambangi desa-desa untuk mengobati para manusia yang sakit. Namun datangnya gereja Tata Suci menumbuhkan doktrin negatif tentang penyihir hingga para penyihir dipandang sesat dan bahkan diburu. Sebab itulah nenek penyihir memilih tinggal di dalam hutan. Hingga tiba-tiba Sirke merasakan sesuatu sosok datang. Mengetahui itu adalah sekumpulan troll, lekas ia mengabari semuanya dengan telepatinya. Dan benar saja mereka sudah tiba di desa dan Sirpico yang sudah berhadapan mencoba konsentrasi pada pedang sihirnya untuk menyerang. Sementara itu para warga lekas masuk ke gereja untuk berlindung dan hingga Gas datang membantu Serpico dan lainnya yang terkepung. Ya, jelas membuat warga menganga dibuatnya dan bahkan si pendeta.
Sementara itu, gas bertarung, Sirke akan melanjutkan segelnya dari atas gereja dan meminta mereka lekas masuk ke dalam ke gereja. Dan Pak Pendeta yang merasa ini benar-benar di luar dari tuntunan agama percaya dengan tahayul hendak menghentikan ritual Sirke. Namun Sirke yang sedang membaca mantra rohnya sendiri sudah berpindah di alam lain yang tak mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia nyata. Hingga Farnesi muncul meminta pendeta itu untuk tidak mengganggu Sirke karena ia sedang berusaha melindungi desa. Namun menurut pendeta, walaupun mungkin ilmu sesat bisa menghentikan para troll, tetap saja mereka selamat dengan kekuatan iblis. Jelas itu adalah hal yang berdosa. Iya, sifat ambisi kesetanan agama itu membuat Farnesi teringat dengan sifatnya dulu. Hingga sebagian troll sudah berusaha naik mendekati mereka. Sementara itu troll juga masuk ke dalam gereja. Iya, beruntung si Perko datang. Dan Farnesi berusaha melindungi Kaskah dengan belatinya dan Sirke yang masih hanyut dalam dunia roh untuk merampungkan mantranya. Dan sementara itu Isidoro memberanikan diri untuk melawan mereka. Iya, namun ia malah harus dilindungi dengan kakek Morgan dengan tubuhnya. Tak mau tinggal diam, para warga ikut membantu melawan para troll. Di sisi lain, Sirke membagi 4 raja roh tanah, laut, langit, dan api untuk melindungi tempat ini. Dan setelah rampung, tiba-tiba semua troll yang berada di dalam lingkaran segel seakan terbakar. Oke, sekian dulu dari season 2, part pertama dari Burst Egg 2017. Dan next kita ke part 2 langsung tamat. Pedes mata saya ngedit 2 hari ya, 3 harian. Tapi, gas! Dan angkat tangan misalnya bantu channel kecil ini dengan klik-klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan saya mau mandi dan dadah. Assalamualaikum.